mulai dengan saya Yoleko Rubianto dari channel Mitra Indonesia. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mendaftarkan OSS untuk PT perorangan. Namun seperti biasa, untuk Anda yang tertarik seputar legalitas dan kewirausahaan, silakan subscribe dulu channel ini. Baik Bapak Ibu pengusaha sekalian, alhamdulillah ya pada saat ini PT perorangan itu sudah bisa terkoneks dengan OSS ya. Karena di awal-awal, karena kita tahu ya di awal-awal PT perorangan ini berlaku, OSS ini masih belum bisa, masih ada sekitar 1-2 bulan itu masih belum bisa mengurus perizinan. Jadi fitur-fitur PT perorangan itu belum ada. Sedangkan sekarang ya kalau kita lihat di pengumuman oss.go.id ini sudah muncul bahwa layanan PT perorangan sudah tersedia. Nah sekarang bagaimana untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki legalitas PT perorangan dan ingin mengurus OSS-nya, kita akan bahas di video ini. Baik, pertama-tama silakan kunjungi oss.go.id lalu klik saja menu daftar yang ada di pojok kanan atas. Baik, nanti kemudian akan ada dua pilihan ya, apakah Anda akan mendaftar sebagai PT UMKM, yaitu PT yang di bawah 5 miliar modal usahanya, atau PT non-UMK, di mana modalnya itu di atas 5 miliar. Nah, untuk PT perorangan ini itu syaratnya adalah dia modalnya di bawah 5 miliar, maka PT perorangan mendaftarnya di usaha mikro dan kecil, silahkan dipilih. Kemudian di sini ada pilihan jenis usaha ya. Di sini kita masukin. Nah, PT perorangan itu berbeda dengan usaha perorangan. Jadi dia itu adalah badan hukum sendiri ya, beda dengan usaha perorangan. Maka dia badan usaha di mana harta kekayaannya terpisah dari harta pemiliknya. Silahkan klik menu badan usaha. Lalu di sini pilih jenis badan usaha ya. Nah, sebelumnya badan usaha ini PT perorangan itu belum ada, hanya ada PT dan CV, kemudian firma dan seterusnya. Sekarang itu sudah ada pilihan PT perorangan, jadi Bapak Ibu sekalian tinggal pilih saja, pilih PT perorangan. Kemudian di sini masukkan nomor handphone. Nah, masukkan saja di sini nomor handphone tampak 0 ya, karena di sini sudah ada 62. Kemudian di sini ada masukkan email badan usaha ya. Saya juga sudah siapkan emailnya. Nah, kemudian akan muncul kirim kode verifikasi. Biasanya sih ada dua pilihan ya, ada mau via email atau via WA. Di sini karena yang muncul cuma satu, maka saya pilih via email. Nanti akan ada link kode konfirmasi yang terkirim ke email kita. Oke. Nah, kita cek saja email kita. Oke, di sini udah ada ya email dari OSS. Oke, kita buka saja kodenya. Nah, ini dia kodenya. Baik, kemudian kodenya masukkan ke sini, ke link verifikasi. Setelah itu kita tunggu. Kalau verifikasinya berhasil, maka dia akan terbuka formulir berikutnya. Nah, jadi setelah itu kita akan isi formulir berikutnya. Ya, bagian bawah ini kita masukkan nama badan hukum kita atau nama PT kita tanpa menggunakan kata depan PT. Jadi cukup namanya saja yang dimasukkan. Jadi kemudian silakan masukkan paspor dan ulangi sekali lagi. Untuk paspor ini harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter. Setelah itu klik konfirmasi. Ya, di sini masukkan NPWP, kemudian masukkan nomor SK. Jadi SK ini adalah yang ada di sertifikat pengesahan ya. Jadi sertifikat pengesahan itu ada nomornya, polanya itu depannya AHU sekian sekian sekian. Oke, nah di sini masukkan nomor induk dari direktur. Kemudian masukkan nama lengkap dari direktur. Ini jenis kelamin. Kemudian masukkan tanggal lahir direktur, masukkan alamat lengkap direktur sesuai KTP. Ya, masukkan di sini jabatannya. Jadi kode PT perorangan itu komisaris, direktur, dan pemegang saham itu satu orang. Tapi pada saat pendaftaran, maka dia berperan sebagai direktur. Jadi isikan saja jabatannya direktur. Lalu centang ya untuk ini peraturannya apa, persetujuan peraturan, kemudian klik daftar. Oke. Kalau data sudah benar, maka mendaftarkan berhasil, Bapak Ibu akan mendapatkan data logging via email. Nah, seperti itu saja, sangat mudah ya, saya rasa untuk mendaftar di OSS, silahkan dipraktekkan. Nah, dan untuk Anda yang membutuhkan bantuan pendaftaran OSS atau akun PT perorangan, silahkan bisa cek link deskripsi. Ya, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini, sukses terus buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.